Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ana Furiana dari program studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman semua untuk mendalami dan mempelajari mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan judul Ekonomi Dua Sektor. Program ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik, Sobat Ujar, sebelum kita membahas materi keseimbangan ekonomi dua sektor, apakah Sobat Ujar telah memahami apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekonomi dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian tertutup yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang berikutnya yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Berikutnya, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang berikutnya, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Menurut Karya dan Samsudin 2016, pada gambar ada arus lingkar yang menimbulkan dua pasar, yaitu faktor produksi dan pasar barang. Yang pertama, pasar barang. Sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan dan sebagai balasannya, sektor perusahaan akan menerima uangnya. Dalam hal ini, sektor rumah tangga sebagai pembeli dan sektor perusahaan sebagai penjual berproses membentuk pasar barang. Yang kedua, pasar faktor produksi. Sektor perusahaan menggunakan jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dari sektor rumah tangga dan sebagai imbalannya, sektor rumah tangga menerima uangnya sebagai sewa, upah, dan bunga. Dalam hal ini, perusahaan sebagai pembeli dan sektor rumah tangga sebagai penjual. Arus faktor produksi dan arus barang dapat dikatakan sebagai sektor real, sedangkan arus uang merupakan sektor non-real. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga. Tabel 4.1 di samping menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatannya yang dinamakan daftar konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Misalnya, seperti dalam tabel 4.1, pada waktu pendapatan seseorang adalah Rp500.000, konsumsinya adalah Rp500.000. Pada waktu pendapatannya Rp900.000, konsumsinya adalah Rp800.000 dan seterusnya. Tabel 4.1 secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Pada saat Y sama dengan 0, artinya seseorang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki uang, dia tetap harus mengeluarkan biaya untuk berbagai pengeluaran. Konsumsi untuk makan, untuk pakaian, untuk sekolah, dan lain-lain. Sehingga jika terjadi seperti itu, maka orang tersebut akan terus berhutang
atau mengorek-ngorek tabungannya untuk digunakan keperluan sehari-hari. Untuk memahami lebih dalam sifat hubungan pendapatan disposable, konsumsi, dan juga tabungan, perlu kita pahami dua konsep penting berikut ini. Satu, kecondongan mengkonsumsi. Dan yang kedua, kecondongan menabung. Adapun konsep kecondongan mengkonsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu satu, kecondongan mengkonsumsi marginal. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, marginal propensity to consume, didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, average propensity to consume, diartikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan atau Y ketika konsumsi tersebut dilakukan. Konsep kecondongan menabung dibedakan menjadi dua istilah. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS. Kecondongan menabung marginal atau MPS, marginal propensity to save, dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan atau S dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD. Rumus dari kecondongan menabung marginal adalah MPS sama dengan delta S dibagi delta Y. 2. Kecondongan menabung rata-rata atau APS, average propensity to save, menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau Y. Rumus dari kecondongan menabung rata-rata adalah APS sama dengan S dibagi Y. Sobat Ujar, setelah sahabat Ujar memahami istilah dan formula MPC, MPS, maka mari kita lanjutkan materi kita, yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Selanjutnya, fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan di samping digambarkan dalam bentuk kurva juga dapat dinyatakan dalam persamaan aljabar. Persamaan aljabar untuk fungsi konsumsi dan tabungan adalah fungsi konsumsi ialah C sama dengan A plus BY. Fungsi tabungan ialah S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. Di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasionalnya 0. B adalah kecondongan konsumsi marginal dan C adalah tingkat konsumsi, serta Y adalah tingkat pendapatan nasional. Suparmoko dan Sofilda menyatakan bahwa fungsi konsumsi di mana C sama dengan A plus BY berarti konsumsi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan nasional dan terdapat hubungan positif antara konsumsi dan tingkat pendapatan nasional. Pada saat Y sama dengan 0, berarti tingkat konsumsi sebesar nilai intersept A, yaitu nilai konsumsi minimum yang harus dipenuhi walaupun tidak ada pendapatan apapun di suatu negara, karena penduduk negara tersebut harus hidup. Kemudian kaitannya dengan tabungan adalah pendapatan nasional dikurangi dengan konsumsi, sisanya adalah disimpan dalam bentuk tabungan. Maka ini berarti tabungan juga bergantung pada besarnya tingkat pendapatan nasional. Dengan kata lain, tabungan juga merupakan fungsi dari pendapatan nasional. Persamaan selanjutnya, S sama dengan
min A plus 1 min B dikali Y adalah fungsi tabungan dengan min A sebagai intersepnya dan 1 min B sebagai lereng yang disebut pula hasrat menabung marginal atau MPS. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor penentu lain konsumsi dan tabungan. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan rumah tangga, yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Kekayaan akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Konsumsi meningkat karena memiliki kekayaan. Yang kedua, suku bunga. Seseorang akan banyak menabung jika suku bunganya tinggi. Namun sebaliknya, akan mengurangi menabung jika suku bunganya rendah. Pada suku bunga rendah, justru rumah tangga cenderung menambah pengeluaran konsumsinya. Yang ketiga, sikap berhemat. Tiap individu masyarakat memiliki sifat yang berbeda-beda terkait menabung dan konsumsi. Ada yang tidak suka belanja, berlebih-lebihan, namun ada juga yang sebaliknya. Yang keempat, keadaan perekonomian. Ketika keadaan ekonomi suatu negara kuat, maka akan banyak masyarakat yang mengeluarkan uangnya untuk berbelanja. Namun ketika keadaan ekonomi kurang baik, masyarakat akan mulai berhati-hati dan menabung. Yang kelima, distribusi pendapatan. Pada masyarakat distribusi pendapatan tidak merata, ada yang berpenghasilan tinggi, menengah, dan juga rendah. Pada masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi tentu bisa menabung. Namun sebaliknya, yang rendah masih sulit untuk menabung. Yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Beberapa negara, terutama negara maju, memiliki program dana pensiun yang cukup tinggi bagi masyarakatnya. Apabila pendapatan pensiun besar jumlahnya, umumnya pekerja menjadi tidak terdorong untuk menabung yang banyak. Dan ini akan menaikkan tingkat konsumsi. Sebaliknya, jika pendapatan dana pensiun tidak mencukupi, mereka akan lebih giat bekerja dan menabung untuk masa tua mereka. Sobat Ujar, mari kita lanjutkan materi kita yaitu investasi atau penanaman modal. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan berbagai perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi atau pembentukan atau juga penanaman modal meliputi pengeluaran berikut ini. Yang pertama, pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional. Investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi, maka akan didapat investasi neto. Salah satu metode untuk menentukan peluang tingkat investasi adalah net present value atau NPV atau nilai sekarang NS adalah alat atau cara untuk mengukur peluang investasi. Apakah investasi tersebut layak dilakukan atau tidak?
NPV positif menunjukkan bahwa proyeksi pendapatan dari investasi atau proyek lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. NPV positif menandakan keuntungan. Namun jika NPV negatif menandakan kerugian. Sementara jika nilainya sama dengan 0, maka hasil tersebut akan membuat nilai perusahaan tetap sama alias tidak berubah. Kurva marginal efficiency of investment atau MEI sering juga disebut sebagai kurva permintaan investasi, mempunyai slope yang menurun dari kiri atas dan ke kanan. Pada kurva MEI ditunjukkan 3 buah titik, yaitu A, B, dan C. Titik A menggambarkan bahwa tingkat pengembalian modal R0 dan investasi adalah I0. Ini berarti titik A menggambarkan bahwa dalam perekonomian dapat dilakukan kegiatan investasi yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih tinggi. Dan untuk mewujudkan investasi tersebut, modal yang diperlukan adalah sebanyak I0. Titik B dan C juga memberikan gambaran yang sama. Titik B menggambarkan wujud kesempatan untuk menginvestasi dengan tingkat pengembalian modal sebanyak R2 atau lebih. Diperlukan modal sebanyak I2. Selanjutnya, kita bahas mengenai suku bunga dan tingkat investasi. Selain kita mengetahui tentang MEI, Marginal Efficiency of Investment, para penanam modal harus pula mempertimbangkan suku bunga. Apabila suku bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, maka investasi yang direncanakan tidak menguntungkan. Kegiatan investasi hanya akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga. Dengan demikian, untuk menentukan besarnya investasi yang harus dilakukan, kita perlu menghubungkan kurva MEI dengan suku bunga, yaitu seperti terlihat pada gambar di samping ini. Pada suku bunga sebesar R0, terdapat investasi bernilai I0 yang mempunyai tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih. Maka pada suku bunga sebanyak R0, investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah I0. Apabila suku bunga adalah R1, diperlukan modal sebanyak I1 untuk mewujudkan investasi yang mempunyai tingkat pengembalian modal R1 atau lebih. Dengan demikian, pada suku bunga sebanyak R1 investasi yang akan dilakukan adalah sebanyak I1. Dalam analisis makroekonomi yang perlu diperhatikan adalah investasi otonomi. Investasi otonomi adalah pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan pandangan ini, maka kurva investasi berbentuk sejajar dengan sumbu datar, yaitu seperti yang digambarkan oleh kurva I0, I1 ketika bunga turun, dan I2 ketika bunga naik, seperti terlihat pada gambar di samping. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat menggunakan 3 cara, yaitu 1. Dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua, dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A. kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan B. kesamaan di antara investasi dan tabungan. Dan yang C, dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Selanjutnya kita lihat tabel 4.3. Berikut terkait contoh angka keseimbangan pendapatan nasional. Dalam tabel dapat dilihat pada waktu pendapatan nasional lebih rendah dari 840 triliun, pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Dapat dibandingkan dengan kolom 1 dan 5. Di mana keadaan ini akan mendorong pengusaha menambah produksi mereka. Kelebihan permintaan agregat menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami ekspansi. Sebaliknya, pada saat pendapatan nasional lebih besar dari 840 triliun, pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Berarti banyak barang yang diproduksi
tidak terjual. Keadaan ini akan mendorong pengusaha mengurangi kegiatan mereka. Berikut adalah grafik keseimbangan perekonomian negara. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini, yaitu grafik keseimbangan perekonomian dua sektor. Seperti yang kita lihat pada grafik dan angka, penentuan tingkat keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan aljabar juga dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan C plus 1. Perhitungannya dapat teman-teman lihat pada gambar di samping ini. Yang kedua, S sama dengan 1. Maaf, S sama dengan I. Perhitungannya dapat teman-teman lihat juga pada gambar di samping. Kedua perhitungan secara aljabar tersebut menunjukkan pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 840 triliun rupiah, yaitu sama dengan yang diperoleh dalam contoh angka dan grafik. Analisis mengenai multiplier merupakan bagian penting dari analisis keseimbangan pendapatan nasional. Analisis ini menerangkan sejauh mana pendapatan nasional akan mengalami perubahan atau delta Y, efek dari perubahan pengeluaran agregat atau delta AE. Rasio perbandingan antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat atau delta Y dibagi delta AE dinamakan multiplier. Baik Sobat Ujar, tadi kita sudah mempelajari materi mengenai keseimbangan ekonomi dua sektor. Supaya pemahaman semakin dalam, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor? Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Sobat Ujar, kita sudah tiba pada penghujung acara. Dari materi tadi bisa disimpulkan bahwa perekonomian dua sektor adalah suatu perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga atau household dan sektor perusahaan atau bisnis. Perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi atau perdagangan dengan dunia internasional. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya Ana Furiana, mohon pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, dan salam ujar. Walahul muwaffiq ila tuwamitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.